kabar gembira dari Rasul, 7 golongan yang dijamin masuk surga. 1. Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul Allah yang diutus untuk membimbing umat manusia dan menyampaikan pesan-pesannya dengan jujur dan tulus. 2. Orang-orang yang memegang teguh kesucian hati dalam keimanan. Mereka yang memiliki keyakinan yang kuat dan bersih dalam hati mereka tanpa syirik dan keraguan. 3. Orang-orang yang mendekati Allah melalui kebajikan dan amal soleh. Mereka yang konsisten dalam melakukan amal baik dan berupaya mendekati Allah dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan tulus. 4. Orang-orang yang mengasihi satu sama lain karena Allah. Mereka yang dicintai sesama manusia karena Allah, bukan karena harta atau kedudukan, dan mereka berusaha menjaga hubungan dengan baik antar sesama. 5. Orang-orang yang menjaga persatuan dan keharmonisan dalam keluarga. Mereka yang berusaha menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan keluarga mereka, serta melaksanakan kewajiban dan hak-hak keluarga dengan baik. 6. Orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tuma'nina. Mereka yang mendirikan sholat dengan penuh khusyuk, tuma'nina atau ketenangan dan khusyuk atau konsentrasi. 7. Orang-orang yang menolong sesama dalam kesulitan dan kesusahan. Mereka yang memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam situasi kesulitan dan kesusahan.